Pandangan bahwa di usia senja, badan yang kekar, stamina yang bugar, itu sudah bukan miliknya kita lagi. Itu hanya miliknya para anak muda. Tapi saya berkeyakinan bahwa untuk memiliki badan yang kekar, stamina yang bugar, kita masih bisa mendapatkannya. Asalkan kita berlatih secara teratur dan bertahap. Kali ini saya akan menunjukkan olahraga rumahan yang bisa dilaksanakan di rumah. Dan hanya berlangsung 7 menit saja. Namanya 7 Minute Workout. 7 minute workout ini dilakukan untuk seluruh bagian tubuh kita. Dan keringat yang dikeluarkan, kalori yang dikeluarkan itu hampir sama dengan kalau kita jogging selama 30 menit. Untuk melaksanakannya saya dipandu dengan video di sini. Untuk alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama kita harus punya matras karena nanti akan ada gerakan plank, ada gerakan push up. Berikutnya adalah kita anak tangga karena nanti akan ada gerakan kita untuk menaiki anak tangga. Bagaimana gerakan seluruhnya? Selamat menyaksikan. Kabuzet, itu adalah bukan jumping jack. Selama 30 detik. Kita akan sama-sama mulai. Welcome to the 7 minute workout. Let's start with jumping jacks in 5, 4, 3, 2, 1, go! Wall sit, kita akan bersandar di dinding dengan ditopang oleh paha kita selama 30 detik. Gerakan berikutnya adalah kita akan pull up juga sama selama 30 detik. Gerakan berikutnya adalah crunches untuk menguatkan otot-otot tubuh. Sebenarnya yang paling ideal kalau ada kursi, tapi karena sini kursi saya kursi ringan, takutnya nanti tergelincir karena masalah keamanan ya dan keselamatan, jadi saya lebih baik menggunakan anak tangga saja dalam menahan step up. Kita akan melaksanakan squat seperti ini, sama juga waktunya sama selama 30 detik.
dips. Ini untuk mengencangkan otot-otot biceps seperti ini. Sebaiknya sih menggunakan kursi ya kalau ada. Tapi jika tidak ada, saya akan juga tetap menggunakan anak tangga ini. Pelan-pelan biceps. Berikutnya adalah gerakan plank. Kita seperti gerakan push up namun tidak bergerak, hanya ditumpu oleh tangan bagian depan kita. Lutut kita rata. Namun karena usia kita sudah mendekati 50 tahun, saya sarankan supaya kita jangan terlalu temponya jangan terlalu cepat, kita pelan-pelan saja. Kalau misalnya kita tidak sanggup untuk melakukannya dengan berlari dari tepat, kita dengan jalan yang tepat, tapi usahakan agar lututnya rata seperti ini. Baik, kita akan melaksanakan idea. Kiri dan kanan. Pandangan tetap lurus ke depan, kemudian tangan upayakan berada di pinggang. Kita akan melaksanakan lagi. Dan cukup banyak keringat yang keluar. Berikutnya adalah kita melaksanakan push up rotation. Jadi sikapnya seperti push up, namun ketika diangkat salah satu bahu diangkat ke udara bergantian. Kita akan melaksanakan push up rotation. Tinggal dua gerakan terakhir. Kita akan tetap kembali melaksanakan plank, tetapi bedanya sekarang planknya bergantian sisinya. Satu sisi kanan selama 15 detik, kemudian sisi kiri juga selama 15 detik. Yang harus diperhatikan dalam plank ini adalah agar seluruh bagian tubuh kita itu kaku. Kaku seperti batang pohon atau besi. Jangan sampai pinggul kita menyentuh kepada lantai. Ditopang oleh hanya ujung kaki dengan tubuh kita. Hampir di akhir gerakan. Gerakan berikutnya adalah kita melaksanakan plank. Plank ini kita menopang badan bergantian kanan dan kiri dengan siku kita dan ujung kaki sampingnya. Usahakan agar tubuh kita kaku seperti batang pohon atau kayu. Jangan sampai pinggul kita menempel ke lantai.
melaksanakan 7 minute workout. Seperti bisa dilihat, nafas cukup ngos-ngosan dan itu bagus, juga keringat cukup banyak. Gerakan ini adalah gerakan yang intensitasnya cukup tinggi, sehingga bagi kita-kita yang berusia menjelang 50 tahun agar laksanakan peregangan dulu, kemudian pemanasan, baru laksanakan gerakan-gerakannya. Tidak usah terlalu cepat, temponya bisa diperlambat, karena tempo yang lambat juga justru malah membuat otot-otot kita makin meregang dibandingkan dan terlalu cepat malah bisa menggunakan momentum, sehingga kita tidak banyak yang tenaga yang dikeluarkan. Salam sehat tanpa obat, sehat dengan berkeringat, kekar bugar di usia senja. Kabuzen.